Namun uniknya, lada putih di sentra Pangkal Pinang justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanlah ketupat di hari Adha. Bernasnya padi di pinggirlah kali. Mari kita lihat harganya lada. Apa yang terjadi di bulan Juli? Pada tanggal 15 Juli 2021, harga lada putih kita, Muntok White Pepper, di perdagangan internasional adalah 6.609 US dollar per metric ton atau 95.698.320 rupiah per metric ton atau 95.698 rupiah per kilogram. Pada periode ini, Muntok White Pepper mulai mengeluarkan taringnya. Di saat lada putih Malaysia dan Vietnam turun, lada putih kita justru naik. Namun kenaikan itu belum cukup untuk mengangkat derajatnya kembali ke ranking 1. Muntok White Pepper tetap berada di ranking kedua klasemen dengan harga 6.609 US dollar per metric ton. Sekarang kita lihat perkembangan lada hitam kita. Pada tanggal 15 Juli 2021, harga lada hitam kita, Lampung Black Pepper, di perdagangan internasional adalah 3.823 US dollar per metric ton atau 55.357.040 rupiah per metric ton atau 55.357 rupiah per kilogram. Dari tabel dapat kita lihat bahwa harga lada hitam dunia menunjukkan tren turun, kecuali lada hitam Malaysia yang naik 125 US dollar per metric ton dan lada hitam Brazil yang tetap di angka 4.000 US dollar per metric ton. Untungnya, Lampung Black Pepper turun tipis 69 US dollar per metric ton. Penurunan harga terbanyak terjadi pada Vietnam Black Pepper, 550 gram per liter. Turunnya 295 US dollar per metric ton. Penurunan ini membuat lada hitam kita, Lampung Black Pepper, naik satu tingkat ke ranking 5 klasemen. Lumayan. Berikut adalah tabel perbandingan harga terendah dan tertinggi dalam periode ini. Selisih harga pada Muntok White Pepper sekitar 7 jutaan rupiah per metric ton atau sekitar 7 ribuan rupiah per kilogramnya. Dapat kita anggap bahwa harganya kurang stabil dalam periode ini. Beda dengan Lampung Black Pepper, harganya dapat kita katakan stabil. Fluktuasi harga berada pada rentang 1 ribuan rupiah saja per kilogramnya. Tabel harga satu periode yang tadi kita jadikan grafik. Gelombang kecil tampak pada batang grafik warna biru yang mewakili lada putih kita, Muntok White Pepper. Harganya bergerak dinamis pada rentang antara 6.000 US dollar dengan 7.000 US dollar per metric ton. Pada tanggal 12 Juli terjadi lonjakan. Semoga lonjakan itu terus. Batang grafik warna merah
yang mewakili Lampung Black Paper tampaknya nyaris tidak beriak, adem-adem saja, dekat dengan angka 4.000 US dollar per metric ton. Sayangnya, dari segi pencapaian tertinggi, ternyata Muntuk White Paper dan Lampung Black Paper pada periode ini tidak mampu menyamai pencapaian tertingginya pada periode lalu, alias turun. Jika dibandingkan dengan tanggal 15 Juni lalu, harga lada hitam Sentra Lampung turun Rp2.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Namun uniknya, lada putih di Sentra Pangkal Pinang justru naik Rp14.000 per kilogram. Harganya pada tanggal 15 Juli adalah Rp87.000 per kilogram. Tabel ini memperlihatkan rentang harga dalam satu periode. Harga lada putih Sentra Pangkal Pinang antara Rp75.000 dengan Rp89.000 per kilogram. Selisihnya Rp14.000 per kilogram. Rentang harganya cukup besar. Dapat kita anggap kurang stabil. Kestabilan harga ditunjukkan oleh lada hitam Sentra Lampung. Selisih harganya hanya Rp2.000 per kilogram, tipis sekali. Tabel ini berisi perbandingan harga tertinggi dua periode, periode lalu dengan periode sekarang. Uniknya, jika pada perdagangan internasional, harga tertinggi dua komoditas ini menunjukkan tren turun, di tingkat petani, harga tertingginya justru beda. Lada hitam Sentra Lampung tetap, dan lada putih Sentra Pangkal Pinang naik.